Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya hari ini? Semangat. Ya. Hari ini kita pelajaran pelajaran pendidikan akhlak. Dan ini adalah pelajaran yang terakhir. Semangat ya. Oke. Oh ya. Kita ice breaking dulu. Taruh di sini kursi 4. Kursi 4 siap. Iya. Empat saja. Enggak ngadap sini enggak apa-apa. Oh iya iya. Saya lupa ya speakernya seperti apa ini. Gini gini ya. Yang cowok-cowok saja ya majunya. Hah? Ya sudah nanti 4 cowok 4 4 4 cowok 4 cewek ya. Ya. Enggak. Ya, saya Bapak pilih ya. Almanaf, Nak Manaf sama Abi, Imam sama Nak Fahri. Ayo, silakan maju dulu. Ini kita ice breakingnya angin berhembus ya. Angin berhembus. Ya. Hah? Ya. Angin berhembus dari maksudnya apa? Berarti kursinya 4 Pak, gitu Pak. Iya, dikelilingin. Iya, dikelilingin, kelilingin. Aduh, Bapak masa diajak sama anak. Iya. Enggak gitu sih, enggak apa-apa sebenarnya. Pak, dulu. Yang kelilingin dulu, Pak. Kelilingin dulu. Iya. Sudah. Angin, ayo. Ningkat. Nah, ya gitu aja. Enggak, gitu-gitu aja, gini aja ya sudah. Ya. Angin berhembus, contohnya gini ya, angin berhembus kepada yang pakai jam. Bisa? Ya, berarti yang pakai jam yang pindah. Pindah kursi itu ya. Ya, pindah kursi. Oh, saya tahu. Agak bengkak. Harusnya 5 orang. Yang sama kalian dulu. Kurang 1 enggak berarti Pak, 5. Ya udah, sabrin lego. Ya, ini aja, salah. Nak Nak Satria. Ayo, ayo. Berdiri. Ya, berdiri. Ayo, sudah, ayo. Iya, emang. Ayo, siap, Pak. Ya, angin berhembus kepada yang pakai celana jeans. Yang pakai celana jeans suka rembuk. Ngerti nggak masuk? Masa gak ingat itu? Ya, ulang lagi ya, ulang. Ayo nak ya, perbu. Yang satu berdiri. Berarti enggak boleh kembali ke tempat duduk memiliki kesukaan. Kamu ingat nanti. Intinya gini. Ya, sudah. Angin berhembus kepada yang pakai baju batik. Nah, sudah ada, gitu aja nak ya, speakingnya. Nah, silakan duduk.
Hah? Ah, berhubung waktunya sudah mau pulang nih ya, Nak ya. Ya. Sekarang Bapak akan ya, sebelum pelajaran kita dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Nabi. Anak ini pembelajaran kita hari ini. Sekarang Bapak akan membagi kelompok menjadi dua kelompok ya. Karena pergaulan di sini materinya mengenai pergaulan lawan jenis, karena banyak cewek pada perempuan ya. Baiklah, hitung aja, hitung 1, 2, 1, 2 gitu. 1, 2, 3, 4. Yang satu di sini, yang dua di sini. Dulu ya. Enggak ada gunting, Nak. Enggak apa-apa. Guru honor juga enggak banyak usah banyak-banyak. Iya. Ini ya, yang ini mencari adab pergaulan terhadap lawan jenis. Itu nanti ditulis pengertiannya, adab-adabnya situ kan ada. Nah, yang ini perilaku yang perlu diperhatikan.
berarti sekerap. Iya, sekerap mungkin. Iya, Pak. Ya, praktekin ya adab-adabnya, bisa nggak? Nah, makanya nggak jalan sama bisnis. Bisa nggak dibikin praktek gitu ya, laku terhadap apa namanya lawan jenis gitu ya, prakteknya gimana gitu. Waktunya 5 menit ya. Monggo, Nak.